Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus kuota wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Ya, yeah, assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam hari Isnin, diharapkan hari ini menjadi hari Isnin yang positif buat anda semua di luar sana dan ceria-ceriakan hari anda bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada yang sudi untuk bersama kami tengah hari ini. Betul, Tuan Aziza. Ceria-ceriakan hari Isnin anda. Jangan jadikan hari Isnin anda Monday blues, jadikan hari Isnin anda blissful Monday. Bila pada hari ini kita akan berdiskusi satu topik yang sangat istimewa khususnya kepada kaum wanita di luar sana. Maklumlah ya, kalau kita ikutkan rambut itu adalah mahkota wanita. Dan hari ini kita akan bercakap tentang ataupun berdiskusi tentang fashion trend rambut terkini 2013. Ya, betul tu. Bukan saja orang kata perubahan apabila masuk tahun baru, bukan saja perubahan dari segi berbusana, fashion beg tangan ataupun kasut, tapi juga fashion ataupun trend gaya rambut juga berubah. Dan kalau dahulu, kalau tahun lepas, apa fashion yang mendominasi? Kalau tahun lepas, tahun 2012, fashion 2012. Ataupun gaya yang mendominasi tahun 2012 adalah gaya sanggul era 60-an ataupun potongan gaya rambut forward layer. Tapi tahun ini dijangka, 2013 ini dijangka rambut pendek akan kembali mendominasi ataupun rambut fashion bob. Maklumlah zaman sekarang ni serba moden, semua nak cepat ya, serba ringkas dan sebagainya. Jadi kepada mereka yang bertudung juga boleh boleh juga mencuba fashion rambut pendek untuk suami kata orang. Dan ini saya kira ia sangat memudahkan bagi mereka yang memakai tudung. Maklumlah tak perlu berjimatlah kita menggunakan syampu. Betul. Baiklah, kita akan berdiskusi tentang topik ini, iaitu fashion trend rambut 2013. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita kongsikan satu bingkisan mengenai rally. Rally. Bukan ilmu. Rally motosikal. Katanya bukan. Rally apa ya? Rally ilmu. Saksikan. Bertempat di Masjid Ar-Ridwan Ulu Klang, berlangsung majlis rally ilmu khas bagi golongan wanita. Lebih 500 orang wanita menghadiri majlis ilmu tersebut. Seramai 7 orang penceramah terkenal tanah air hadir berkongsi ilmu seperti Ustazah Nur Hafizah, Profesor Dr. Sharifah Hayati dan Ustazah Dr. Rubiah. Program macam ini memang pada saya sangat baguslah, sangat menggalakkan terutama untuk kaum muslim-muslimat ini, khususnya dibuat masa cuti sekolah, dan pada saya satu faedah yang merangsangkanlah. Secara tak langsung kita dapat menimba ilmu. Kita boleh share dengan ahli keluarga terutama waktu di sekolah ni, anak-anak pun boleh bawa sekali. Dan saya sangat bermanfaat dan sangat digalakkan diulang berkali-kali. Sebenarnya kita boleh dapat ilmu baru lah, yang macam kalau kita nak baca buku mungkin kita tak ada masa, dan yang ni kita boleh straight tanya, and then kita boleh macam apa? Kita boleh tolong kawan-kawan kita sama tanya ilmu yang apa kemuskilan pasal agama. Even kita rasa yang mungkin tajuk dia dengan simple tapi kita tak pernah tahu pun benda tu. Majlis ini bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan tetapi dapat menyeratkan hubungan silaturahim antara penduduk. Ya, sebenarnya kami ada pelbagai paparan menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda hari ini. Antaranya kita ada demonstrasi membuat sanggul ataupun ban, dan juga kita nak tunjukkan teknik-teknik untuk potongan rambut style terkini untuk tahun 2013. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan terlebih dahulu laporan yang disediakan oleh wartawan kami. Saksikan. Bersempena tahun baru 2013, banyak perubahan dan perkembangan dapat dilihat dari segi berfashion seperti transisi fashion baju, kasut dan beg. Tidak ketinggalan trend dan gaya rambut. 2013 menjangkakan fashion rambut pendek, paras dagu ataupun potongan bob yang bakal mendominasi tahun ini. Ringkas, segar dan mudah didandan. Pastinya ia menjadi pilihan wanita masa kini. Selain potongan bob, fringe ataupun bang juga bakal kembali
Potongan rambut yang pendek di depan ini secara tidak langsung memberi efek segar dan tampak muda sama ada dipotong di atas kening, atas ataupun bawah. Pastinya anda akan kelihatan lebih muda daripada usia. Bagi warna pula, 2013 menjangkakan warna perang terang atau platinum blonde yang bakal menjadi trend. Selain gaya potongan rambut, style mendandan rambut juga tidak ketinggalan. Sanggul, tocang, aksesori berwarna emas dan mutiara, scarf dan low ponytail juga bakal menjadi trend bagi 2013. Ya, baiklah, untuk membincangkan tentang trend rambut 2013 ini, bersama saya di studio pada hari ini, saya perkenalkan Carl Jaksa daripada Carl Hair Salon untuk bersama-sama kita membincangkanlah dan juga untuk turut menunjukkan kepada kita demonstrasi membuat sanggul ataupun bun. Dan mungkin Carl nak komenkan sebesikitlah tentang trend untuk fashion rambut 2013 ini. Betulkah rangbut pendek ataupun rambut bergaya bob itu akan mendominasi tahun 2013 ini? Seperti itu, trend dia takkan sentiasa berubah. Berubah, eh? Dan pada trend dia kembali kepada basic balik, kepada asas dia. So untuk fashion dia still dia takkan berhenti. So dia pusingkan di situ saja. So jadi sama ada rambut pendek atau rambut panjang, masih sebenarnya terpulang juga kepada apa tu, penggemar secara individu lah mereka gemarkan fashion rambut pendek ataupun panjang. Tapi hari ini kita juga nak tunjukkan sebenarnya demonstrasi untuk membuat sanggul ataupun bun, eh. Mungkin kalau ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan kita. Untuk bun hari ini, Encik Zu akan buat French bun dan dia akan menunjukkan macam mana gaya yang mudah lah dan senang untuk digayakan dengan pakaian dia. Tapi kalau kita ikutkan French bun ini bukan sesuatu yang baru juga, eh. Dia agak-agak memang saya cakap basic. Back to basic lah maksudnya. Jadi hari ini nak tunjukkan cara-cara mudah untuk membuat French bun itu sendiri. Okey, baiklah. Mungkin kita nak tunjuk dan mungkin kita nak ke bersama dengan Teh Syuhaida juga untuk menunjukkan. Okay, sekarang ini saya berada di luar. Sebenarnya saya akan bersama-sama dengan Chess, seorang jurudandan rambut ataupun hairstylist yang akan menunjukkan apakah potongan gaya terkini 2013. Apa khabar dulu saya ucapkan kepada Chess? Ya, baik, alhamdulillah. Okey, Chess, baiklah. Saya nampak sini ada seorang model berambut panjang. Apa yang akan kita lakukan dengan model ini? Kita sebenarnya saya dah lakukan sikit apa proses warna lah untuk apa ni model ni. Dan mungkin saya jangka kan untuk tahun 2013 ni color yang macam fancy color, mungkin disebabkan pengaruh Korea K-pop mungkin dia ada efek sikitlah. Dan color ni dinamakan Ombre Hairstyle, dan di mana color ni base dia something like gelap dan dia something like fade color. Color yang dah luntur gitu. Tapi sebenarnya dia bukanlah color yang luntur. Kita cuma kita sengaja buat dia nampak macam bersahaja supaya kita tak nampak macam kita bersungguh-sungguh untuk color rambut tu. Baiklah Chess, bagi tanpa melengahkan masa lagi, apa yang boleh kita lakukan nak, terhadap rambut model ini yang saya kira rambutnya sudah diwarnakan, dan nak menghasilkan dan potongan gaya yang cantik, bagaimana? Boleh kita mulakan? Boleh. Okey. Sebenarnya sekarang kita masih kekal dengan lagi layer, cuma kita pada 2013 ni kita tak terlalu layer, tak terlalu nipis, dan cuma sedikit layer untuk menampakkan sedikit dia punya texture tu lah. Okey, saya dah tak sabar nak tengok ni Chess apa memotong rambut model kita ni. Okey. Okey, dan kita gunting dia dari layer by layer. Okey. Kita ambil separuh bahagian rambut model ini dulu. Kalau boleh, bahagian yang kita colorkan yang dengan warna pink ni. Kita asingkan dia. Kita asingkan dulu, ya. Okey. Oh, jadi saya tengok dan sini ada dua tone color. Ada tiga tone warna. Di dalam ni adalah warna turquoise, biru. Kehijauan macam tu. So, dan di tengah ni saya gabungkan warna purple. Jadi ada tiga tone di situ, dan untuk mendapatkan keunikan tone itu, Chess perlu menggunting layer yang di dalam dahulu, ya. Dalam dahulu. Okey, kita mulakan. Kita cuma kena tengok dia punya balance dia. Kalau biru ni dah cukup, kita tak perlu gunting lagi lah. Dan kita cuma kurangkan bahagian yang kita nak kurangkan supaya bahagian biru ni nampak balance. Saya nak tengok ni bagaimana nak menggunting dia. Manalah tahu kat rumah saya boleh buat sendiri ke, kan?
Kalau salah saya pakai tudung kan jadi orang tak nampak. Itu dia. Kita ambil layer yang kedua. Okey. Layer yang kedua ni dia punya purple ni agak kelihatan banyak. So kita boleh kurangkan sikitlah. Okey. Dan kita tak perlu gunting menggunakan gunting yang bergerigi supaya rambut tak terlalu kembang. Kita boleh gunting menggunakan gunting biasa saja. Tapi sebenarnya saya lebih menggemari menggunakan gunting biasa dari menggunakan gunting gerigi tu. Nanti mungkin kalau kita terlalu banyak menggunakan gunting gigi, dia seperti saya katakan tadi, rambut sekarang ni boleh layer, cuma tak boleh terlalu nipis lah. Okey. Ches, sebenarnya kita akan bersama Ches lagi untuk melihat apakah putusannya. Tapi sebelum itu, kita akan bersama dengan Azizah dulu di dalam. Nak tengok bagaimanakah hasil sanggul bersama dengan Azizah. Silakan, Azizah. Baiklah, sementara kita menantikan potongan rambut pada model tersebut, siap kita nak bersama-sama sekali lagi bersama dengan Carl untuk mungkin memberikan komen sedikit tentang French bun yang ditunjukkan seperti itu. Dah pun siap ah? Ini langkah yang keberapa ni sebenarnya? Ini dah langkah yang kedua dah. Langkah yang kedua dah. Yang cuma senang, Zul akan menggunakan net dan simpan dia. Dan kemudian Zul akan buat dia punya fringe. Mudah saja. Jadi mudah. Tapi kalau buat sendiri pun boleh juga buat. Senang. Senang, amat mudah untuk buat sendiri ya sebenarnya. Ringkas juga dan mungkin sesuai untuk ke mana sebenarnya kalau French bun ni? Kemas saja sebenarnya sebab bekerja sebab dia boleh menyimpan rambut dia dalam kemas kan. Sama ada ke tempat kerja ataupun kemaja-majis juga sesuai ya. Dan sebenarnya nak tanya juga kalau nak buat mereka yang teringin nak buat bun ni sebenarnya adakah ia sesuai untuk semua bentuk wajah ataupun ada mungkin sesetengah mungkin yang wajah lebar rasa tak sesuai ke nak buat bun atau bagaimana? Itu salah satu juga tapi macam dia tengok majlis lah. Majlis apa yang kita ban apa yang kita nak guna sebagai orang kadang-kadang salah kadang-kadang wedding dia ban lain si hari siang punya ban lain so ban dia banyak dia punya ada banyak jenis, jenis ban. Itu yang dan ia sebenarnya sesuai untuk semua bentuk wajah? Ya. Sesuai untuk semua bentuk wajah. Tapi ada juga orang yang kata kalau kita buat bun ni akan nampakkan usia kita lebih tua daripada usia. Itu dari sudut jadi itu nak kena tahu teknik-teknik nak buat bun supaya kita nampak tak lebih tua daripada usia ya. Dan mungkin juga kan nak kongsikan bersama dengan antara model-model kita yang lain yang juga ada pelbagai fashion rambut yang didandan hari ini ya. Silakan. Kita ada tiga orang model, bermula daripada yang ujung sana mungkin. Apakah fashion rambut yang digayakan? Yang ujung sekali itu kan lebih kepada natural. Natural. So, tak ada menggunakan produk. Just kan set dengan styling tak apa produk. Rambut tu tak dapat Steve kan untuk tahun ni. Jadi untuk tahun ini lebih kepada semuanya orang kata natural, organic dan natural. Okey, yang di tengah tu fesyen rambut macam mana tu? Ini agak fesyen potongan ni macam berlayer ya. Layer dia melayer. Sebab youngster sekarang dia lebih suka macam yang ragak-ragak sikit kan. Dengan color yang tak terlalu terang. Dan yang ketiga ni apa beza antara yang curl yang di hujung sebelah kanan dengan curl yang paling yang sana tu dia punya curl besar yang circle dia lagi keliri kuat lagi lah. Okey, dan mungkin Carl mungkin nak kongsikan bersama kita juga tentang penjagaan rambut ni. Jadi sebab apabila rambut kita dah sering kali didandan, diset dan sebagainya, mungkin perlukan penjagaan yang lebih. Itu yang saya nak tekankan. Saya yang trend tahun ni daripada saya saya lebih kepada kesihatan rambut. Itu yang penting kan orang banyak lebih kepada chemical apa semua tu berlupa kepada penjagaan rambut. So itu yang menjadikan kita lupa dan rambut semakin jadi, rosak. Jadi seelok-eloknya berapa kali seseorang wanita tu perlu menjalani rawatan rambut? Kalau lebih baik sebulan dua kali. Kalau ada masa, sebulan sekali sekurang-kurangnya. Ada juga yang tanya rambut dia jadi berminyak, nak shampoo setiap hari boleh tak? Boleh tapi kita kena guna shampoo yang betul. Kalau itu selalunya guna tak tahu shampoo yang betul, kadang pergi salon yang kurang mahir benda-benda ni semua kan, itu yang menjadikan masalah untuk pengguna. Jadi tak ada masalah ya untuk shampoo sehari, tapi gunakan shampoo yang betul yang mungkin mild dan tidak mengeringkan rambut ataupun kulit rambut kita. Dan mungkin kita juga nak tengok apa hasilnya French bun kita. Dia tengah menggayakan dia punya bahagian fringe kan.
menggunakan iron. Jadi apa lagi apa tu alat peralatan yang kita perlu? Perlu ada juga apa tu macam alat untuk selalu kita lebih kepada kita perlukan macam pin saja dan itu yang macam ni gunakan pin juga ke? Saya gunakan pin juga. Okey, baiklah, sementara kita nak menantikan siapnya model kita ni, kita bersama sekali lagi dengan Teh Syuhaida. Silakan Teh dengan Chess. Okey, inilah hasil gaya potongan yang telah dilakukan oleh Chess tadi. Begitu cantik sekali dengan potongan belah bawahnya yang saya kira banyak layernya juga. Okey, dan saya nak tanyalah apa perasaan model ini. Okey, how do you feel about your new hair? Yeah, I feel very nice, very pretty because he do very good. Okay. Bagaimana dengan warnanya? How about the color? Do you like the color? Yeah, I like so much. Very nice color. Three color mix then look more nice. Oh, okay. Thank you. Okay. Baiklah, itulah fashion yang diketengahkan pada tahun 2013 ini. Bagi mereka yang berambut panjang, yang sayang nak potong, tapi bagi mereka yang cukup berani untuk bergayakan fashion rambut pendek, okay. Sekarang ni kita bersama Chess pula dan juga Imelda yang nampaknya berani. 10 tahun lebih muda dan berani. Okay. Sekarang ni kita nak tanya Imelda dululah apa perasaan menggayakan rambut tahun 2013 ini dengan fashion rambut pendek. Saya sebenarnya nak potong rambut ni pasal saya dah rimas dengan trend rambut panjang. Tiba-tiba 2013 ni memang trend rambut pendek. Jadi memang saya tak akan simpan rambut panjang lagi lah sebab saya rasa sangat selesa dengan rambut saya sekarang ni. Lepas tu ramai yang nak meniru cara potongan rambut saya ni. Jadi saya rasa saya better kekalkan. Okey. Tapi ada juga yang tertanya-tanya di luar sana kan, apabila mereka punya rambut pendek ni gayanya agak terhad. Jadi Chess, inilah apa orang kata peranan Chess untuk menggayakan rambut pendek. Bagaimana? Silakan. Memang kita akuilah kalau kita dah buat rambut pendek ni, kita memang hairstyle tu memang terhad lah. Tapi kita boleh main dengan color dan layer dia sama ada tebal atau nipis. Panjang mungkin sama tetapi mungkin kita boleh pendekkan sikit di atas ni dan kita boleh gunakan sedikit styling produk dan di mana saya akan tunjukkan sekejap lagi dan okey, bagaimana pula dengan bentuk muka? Kalau muka saya yang agak-agak bulat kita perlu tahu juga sebab bukan tak semua orang kita boleh gunting dengan rambut pendek. Kita kena tengok bentuk muka dia, kita kena tengok dia punya hair texture dia, kita perlu tengok dia punya kerjaya dia. So kita kena balance lah apa yang kita nak buat dan kita kena discuss apa dulu yang kita perlu tahu untuk gunting. Jangan sewenang-wenang je gunting. Kadang-kadang texture tak sama, so tak boleh jadi juga apa yang kita tunjuk dalam model tu. Okey, baiklah, kita dah tak sabar nak tengok bagaimana Chess menggayakan rambut Imelda. Silakan. Okay. Dia Chess ni adalah hairstyle saya. Ya. Okey, silakan. Dia yang potong rambut saya ni. Dah biasa dengan dia. So apa yang dia minta saya cuma bagikan yang terbaiklah. Okey, silakan. Silakan kita kena teruskan. Kerana masa tidak mengizinkan kita ya. So kita letakkan ini dipanggil volume powder untuk mermaid yang sebenarnya mermaid ni agak sikit. So kita kena nampakkan rambut dia nampak banyak lah. Oh, itu dia. So just letakkan saja powder tu. So dia akan nampak dia punya dia punya layer dan texture tu lah. Rambut pendek ni mudah kan? Senang, dia cuma tak payah ambil masa. Rambut pendek ni kita kena lebih kerap ke salon lah untuk mendapatkan guntingan rambut tu. Okay. Sebab tapi ada juga mereka di luar sana yang mempunyai masalah berat badan ni macam yo-yo tu, sekejap dia gemuk, sekejap dia kurus, sekejap dia gemuk, sekejap kurus. Bila kurus cantik pula, bila gemuk dah jadi bulat pula. Jadi bagaimana? Cakap saya ke? Bukan. Tak, email dah tentang maintain. Kita boleh main dengan rambut yang pendek juga, tetapi kita perlu lebih terpinci, lebih detail di bahagian. Sebenarnya kalau kita rambut pendek, kita lebih boleh panjangkan sikit di bahagian tepi supaya boleh tutup kita punya cheekbone ni dan still boleh pendek. Maknanya kita kena pandai meshkan dengan bentuk muka lah. So okay. Baiklah, selepas kita meletakkan powder tu, sekarang ni kita lockkan dengan hairspray lah. Supaya kalau seharian kita kat luar, dia akan kekal bentuk dia lah. Okay, dan saya pasti inilah hasilnya ya, bagi mereka yang berambut pendek bolehlah menggayakan gaya yang telah digayakan oleh Chess ini. Kita juga boleh gunakan something like hair accessory untuk rambut pendek. Betul. Baiklah, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Chess, Imelda dan juga model kita ini kerana sudi bersama-sama dengan wanita hari ini menunjukkan gaya dan danan rambut pendek dan juga rambut panjang. Baiklah, kita akan bersama Azizah di dalam. Apa kata kalau kita bersama Azizah? Silakan.
Ya, terima kasih T. Comel. Email dah dengan fashion rambut pendeknya. Itulah dia fashion, dikatakan gaya ataupun trend untuk 2013 ni, fashion rambut pendek. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh Carl, sebenarnya fashion tahun ini adalah fashion lebih kepada gaya yang ringkas, mudah dan natural. Yang berbentuk semula jadi. Dan kita tekankan juga sebentar tadi tentang penjagaan. Baiklah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Carl. Dan kita nak tunjukkan juga lah model-model kita yang dah siap di sana. French bun, apa kata kita saksikan? Model-model Carl. Okey, baiklah, kita nak berehat seketika dan sekembalinya lagi kita ada satu lagi demonstrasi, iaitu demonstrasi gubahan bunga. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kenapalah tiba-tiba saya rasa wajah saya lebih berseri daripada tadi? Oh, daripada tadi. Nak tahu kenapa? Sebabnya kerana anda duduk di sebelah bunga. Oh. Jadi bunga, seri bunga tu naik ke wajah. Seri bunga ke wajah. Kita sebenarnya nak tunjukkan sebentar nanti demonstrasi gubahan bunga untuk kediaman. Untuk menyerikan kediaman anda, bukan menyerikan wajah anda. Tapi untuk menyerikan bibi-bibi cinta pun boleh juga. Kalau rasa rindu kepada pasangan itu, bolehlah hadiahkan bunga. Betul, untuk menyemarakkan rasa cinta kepada pasangan suami ataupun isteri. Bolehlah membuat gubahan bunga dan menghantarkan kepada pasangan. Betul. Dan bercakap tentang cinta ni, kita akan berkongsi satu paparan tentang kisah cinta. Yeah. Jadi, berkata kalau anda saksikan paparan yang telah disediakan oleh wartawan kami. Saksikan. Cinta yang berputik pada zaman remaja tercetus pada kali pertama bertentang mata. Dari mata turun ke hati. Mulanya berkawan, perasaan cinta antara mereka tiada siapa yang dapat menghalangnya. Cinta Faizul Yusri dan Nur Hayati Muhammad Bakri akhirnya termeterai dalam ikatan suci. 15 hari bulan 6 2006. Okay, sudah hampir 7 tahun, hampir almost 7 years kami berkawan dan akhirnya kami disatukan sebagai suami isteri. Kita berkawan macam dari jauh sebab bila habis part time tu masing-masing sambung belajar masing-masing, dia di Universiti Sintok, Universiti Utara Malaysia Sintok, saya di UiTM Arau Perlis. Tapi kita orang selalu contact melalui SMS and phone call only lah. Selepas tu kita macam jumpa kadang-kadang, dan bila kita biasa berkawan je mula-mula, berkawan, lama-lama tu rasa macam awak nak saya tak? Saya nak awak tak? Something macam itulah lebih kurang. Serasi bersama, bertolak ansur dan saling memahami membuatkan kasih antara Yusri dan Yat utuh biar terpisah kerana mengejar cita-cita. Perasaan rindu yang sering bertandang di hati membuatkan mereka sentiasa sabar menanti untuk disatukan. Apa yang saya nampak, dia seorang yang caring, penyayang dan penyabar dan boleh terima saya seadanya. Mempunyai ciri-ciri seorang, ciri-ciri keibuan, baik hati, peramah, yang paling penting sekali dia boleh close dengan family saya dan terima family saya seperti family dia sendiri. Majlis perkahwinan yang cuma sekali sahaja berlangsung seumur hidup pastinya mahu diraikan dengan meriah agar kenangannya sentiasa terpahat di hati. Saya sangat bangga dan sangat-sangat berterima kasih kepada pihak pengurusan SIC kerana memberi peluang kepada saya mengadakan majlis saya di sini. Terima kasih sebab memenuhi harapan dan impian saya untuk hidup bersama B selamanya. InsyaAllah kita, saya akan cuba buat yang terbaik untuk B, berdoa agar kita berkekalan hingga ke akhir hayat. Sayang, apa segala jua rintangan yang kita hadapi bersama. I love you so much. I love you too, B. Selamat.
pasangannya romantik. Begitulah romantisnya pasangan tadi yang mengadakan perkahwinannya di Sepang International Circuit. Kata orang majlis perkahwinan sangat unik sekali. Mm-hmm. Dan memang orang kata orang kalau majlis perkahwinan tak sah kalau tak ada bunga, mesti ada bunga. Betul. Tapi kalau kata orang kalau nak nak mewarnai kediaman kita juga perlu ada jabatan bunga dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak tunjukkan kepada anda semua demonstrasi gubahan bunga bersama dengan Puan Zelda Raha Sulaiman daripada Flower Frenzy. Telah pun bersedia di hujung sana bersama dengan temannya iaitu Encik Hisham. Silakan, mungkin nak tunjukkan kepada kami hari ini teknik-teknik untuk menggubah bunga. Okey, apa khabar semua? Apa khabar Aziz? Terima kasih. Yeah. Jadi apa ni? Kami akan menunjukkan gubahan bunga. Gubahan bunga ada macam-macam jenis. Ada yang begini, yang memanjang, kita panggil loose arrangement, yang berada di depan di sebelah Aziz tadi. Yang tu dipanggil loose arrangement juga, modern design. Dan sekarang ni saya punya partner Cik Hisham akan buat arrangement yang dinamakan posy. Jadi kalau dilihat di TV tu, kita boleh tengok gubahan bunga yang kami pakai sekarang ni, warna tema tahun 2013 ni warna hijau, emerald color. Emerald. Orang sekarang ni lebih kepada macam rambut tadi tu juga, dia macam menjaga kesihatan rambut. Ni kita menjaga keindahan alam. Tahun ni warna dia hijau. Kita orang pun kepakaran kami juga membuat bunga untuk wedding macam tu kan. Jadi kita orang punya theme color, banyak klien sekarang dia nak hijau, mint green ataupun emerald green. Jadi lebih banyak daun daripada bunga lah, sebab nak lebih hijau. Tapi kalau macam tengok juga klien lah kan, dia nak warna apa. Okey, dan bersesuaian Puan Zara dengan tahun baru atau 2013 ini, ya, ada tak bunga-bunga tertentu yang menjadi trend sekarang ini? Bunga-bunga yang menjadi trend sekarang ni banyak. Salah satunya hydrangea yang seperti ini, warna pink ini. Yang dibuat oleh partner saya sekarang ni. Tapi sekarang macam saya tengah buat ni is macam tadi rambut pun bertoncang-toncang kan. Sekarang daun pun kita boleh concang-concang juga. Just one of our creations lah. Itu yang menariknya. Tapi saya tertanya juga, daun apakah yang sesuai untuk ditoncangkan? Tak semua daun saya rasa. Daun ini yang daun di belakang rumah kita. Daun jadi boleh petik kat belakang rumah dia. Ya, betul. Dan boleh buat hiasan. Ya, untuk dihiaskan di rumah kan. Just basically kalau kita kreatif, apa-apa pun boleh nak pakai. Okey. Macam yang Puan Zelda dah siap gubahannya, dua jambangan bunga ini boleh sesuai untuk bahagian mana? Kalau kita ada di rumah kan, ada macam meja, counter table ataupun di sudut, di corner, kita kalau tak banyak space sangat, satu tu pun boleh kan. Kalau kita ada space, memang cantik kalau kita letakkan membelakangkan dinding. Gubahan macam tu sesuai lah. Dan sebab kita menggunakan bunga hidup ni, agak-agaknya berapa lama kalau tahan? Salah satu tip yang saya nak kongsikan di sini juga, cara menjaga bunga. Kita pastikan tukar air dia je sebetulnya. Dia boleh tahan 5 hari. 5 hari, should be okay. Just pastikan air dia sentiasa ditukar aja, air bersih. Should be okay. Okay. Dan selain daripada gubahan untuk hiasan meja dan juga hiasan sudut dinding, agaknya mana lagi kawasan-kawasan ataupun orang kata space di rumah itu yang boleh dibuat gubahan bunga? Kita boleh buat gubahan bunga untuk di meja makan. Di meja makan kita boleh letakkan bunga tengah tu kan. Kita boleh buat something simple macam ni. Kita orang tak pakai sponge pun, macam setengah orang kalau kita kat rumah biasanya macam kami di kedai pakai sponge macam tu kan. Tapi macam ni tak payah, kita just letak aje, just susun je untuk kreativiti. Dan dah boleh. Dah pun hampir siap ya. Saya rasa dah siap ya. Dah siap pun. Dalam masa tak sampai 5 minit saja dah pun siap gubahan kita. Ini sebagaimana yang kita dapat kita saksikan dibuat oleh Encik Hisham dan juga yang dibuat oleh Puan Zelda sendiri dah pun siap, nampak tu. Itu dia. Jadi ini je tadi yang kita katakan macam tocang tadi kan? Suggest kita gubah aja daun yang okey. Baiklah Puan Zelda, bagi mereka yang berminat untuk mempelajari bagaimana cara untuk mengubah bunga, mungkin
sedikit informasi yang boleh dikongsi? Okey. Siapa yang berminat tu boleh melawati Facebook kami di Flower Frenzy, FlowerFrenzy. Seperti yang tertera di apa tu kaca TV, ataupun website kami. Dan kami, kedai kami di Jalan Yap Kuan Sing, tapi kami akan berpindah ke Menara 238. Ya, jadi sila jemput datang ke kedai. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Puan Zelda Raha Sulaiman daripada Flower Frenzy. Dan selepas ini kita akan saksikan persembahan tarian Ponggol sebenarnya bermulanya Pesta Ponggol hari ini. Jadi, pesta menuai. Jadi, apa kena saksikan. Ya. Kembali dalam Wanita Hari Ini. Dan seperti biasanya, kita akan bersama dengan segmen tajaan. Tapi kali ini, segmen tajaan kita berlainan sikit. Kita akan bersama dengan satu produk baru, iaitu produk Longku dan TikTok. Bersama dengan pegawai pemasaran Body Network, iaitu Puan Nur Azizah binti Husin. Apa khabar, Puan? Kau baik. Kita nak ceritakan sesuatu yang istimewa tentang produk yang berada di depan mata kita. Sebab selalu kita ceritakan produk khusus untuk golongan wanita. Tapi hari ini untuk isteri-isteri yang prihatin, untuk suami di luar sana. Dan juga suami-suami dan lelaki-lelaki yang prihatin terhadap kesihatan mereka. Yeah. Baiklah, bersama dengan Puan Nur Azizah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, boleh Puan Azizah terangkan, apa agaknya produk-produk istimewa? Kalau kita tengok nama dia saja dah catchy, TikTok dan juga Longku. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Body Network sekarang ini dapat bersama-sama wanita hari ini. Jadi di sini kita ada dua produk, iaitu Longku dan TikTok. Longku dan TikTok. Jadi Longku ni sama dengan TikTok, cuma perbezaan dia adalah Longku kita buat jus, jus apa, perasa dia lemon. Dan TikTok ni untuk orang kata apa, just buka, just minum saja. Orang kata apa, letak di atas lidah saja. Tak payah nak bancuh atau apa-apalah. Jadi ramai juga mungkin nak tahu apa fungsi TikTok dan juga Longku ni sebenarnya. Fungsi dia, sangat banyak fungsi dia. Fungsi dia, produk ni khususnya untuk kaum lelaki. Jadi fungsi dia untuk orang yang kata apa, yang lemah, yang tak ada stamina, yang letih, yang kata apa, tak ada stamina lah, langsung lesu. Jadi dari segi orang kata apa, tenaga batin, kebanyakannya masalah keintiman apa ni, rumah tangga, dari segi berhubungan antara apa, suami isteri, dan orang kata apa macam yalah, bila ada masalah si suami ni, kadang-kadang tak maaflah, kadang tu orang lelaki ni ego. Jadi dia tak nak bagi tahu apa masalah yang dia ada sekarang. Jadi bila balik tengok dia termenung, dia macam letih, penat. Jadi bila isteri ni akan rasa macam tertekan bila tengok si suami macam tu, kan. Bila rasa tertekan, sentiasalah isteri ni biasalah, kan, akan meletih macam-macam ni, kan. Jadi bila orang kata apa, dah terjadi macam tu, si isteri ni akan cubalah. Isteri kena cuba mencari kenapa si suami macam tu. Jangan orang kata buruk sangka pada suami. Kita tak tahu masalah dalaman dia macam mana, kita tak tahu. Ataupun masalah pejabat ke, atau masalah apa sekali pun kita tak orang kata apa, tak tahu, kan. Jadi bila bila kita bila keadaan suami macam tu, kita kena selesaikanlah. Kita kena membantu. Di samping mencari punca kenapa suami begitu, jadi kita cuba dapatkan rawatan jugalah untuk membantu, untuk memulihkan lemah-lemah, letih lesu lelaki ni.
Kadang-kadang kita tengok VT ni, cara pengambilannya. Mungkin Puan Sisa boleh terangkan cara pengambilan. Ramai mereka di luar sana nak tahu. Adakah dengan membancu, meminum serbuk atau bagaimana? Cara pengambilan dia semacam longku. Kita boleh bancuh. Bancuh dengan air, kita boleh minum lah. Boleh terus minum. Dan TikTok pula. Yang ni TikTok. TikTok ni kita boleh hanya buka dan terus letak di atas lidah. Tak perlu nak bancuh atau apalah. Itu di antara perbezaan di antara dua lah. Adakah kedua produk ini harus diambil bersama atau boleh diambil bersih atau bagaimana? Boleh, tetapi jaraklah jarak di antara. Kalau you nak ambil ini, you ambil ini. Ini fungsinya lebih kurang sama. Cuma ini dibancuh dengan air. Dan orang kata apa, TikTok ni tak perlu bancuh. So kita terus buka dan terus letak di atas lidah. So cukup untuk lagi senang lah. Okey, dan Pak Azizah nak bertanya sedikit. Ya. Agaknya adakah apa-apa implikasi jika produk ini diambil berpanjangan? Maklumlah ada orang yang ambil berterusan. Jadi ada tak implikasi apa-apa? Produk kita sebenarnya daripada herba. Daripada herba. Jadi orang kata apa, tidak ada kesan sampingan. Tidak ada kesan sampingan orang kata apa yang orang kata apa pada penggunalah tidak ada kesan sampingan. Boleh diambil berterusan ya. Boleh diambil berterusan. Mungkin kita nak tahu jugaklah tentang ramuan sebagaimana yang Pak Azizah sebutkan sebentar tadi kan dibuat daripada herba semua. Yeah. Mungkin apakah herba-herba yang digunakan? Longku TikTok ni kita gunakan seperti tongkat ali, ekstrak dia. Dia diperkaya dengan ekstrak seperti tongkat ali, habatus sauda. Dan goji dan banyak lagi vitamin-vitamin yang kita masukkan ke dalam itulah. Okey, mungkin ramai yang tertanya di mana nak dapatkan produk ini dan berapa harganya. Silakan. Macam ni, produk kita boleh didapati di kedai-kedai jamu seluruh Malaysia. Okey. Di seluruh Malaysia. Jadi harganya, harganya macam ini longku, longku harga dia 138.60 sen sahaja. 138.60 sen sahaja. Boleh digunakan untuk berapa lama tu? Ini ada 9 sachet saja. Boleh kata apa? Tapi pengambilan dia 4 hari sekali. Bukan tiap-tiap hari. Empat hari sekali. Hanya 4 hari sekali saja. Okay. Dan bagaimana pula dengan TikTok? TikTok harganya? TikTok harganya RM128. Pun ada 9 sachet juga. Pun diambil 4 kali sehari juga? Ya, 4 kali sehari. 4 kali 1 minggu. 1 minggu. Bukan 4 kali 1 sachet, 4 hari. 4 hari 1 sachet. Ya, pembetulan. 4 hari 1 sachet. So, ini ada 9 lah, sama jugalah. Longku pun 4 hari 1 sachet juga. Okey, baiklah. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Puan Nur Azizah binti Husin selaku pegawai pemasaran Body Network. Mungkin para pengguna di luar sana boleh mencuba kepada mereka yang ingin mencuba, terutamanya golongan lelaki ya. Okey, dan juga TikTok dan juga yang prihatin terhadap kesihatan suaminya bolehlah membeli produk ini untuk suami mereka. Okey, baiklah, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Azizah, pejam-celik, pejam-celik, kita dah pun sampai ke penghujung siaran. Sekejap je. Tak apa siaran hari ini. Itulah dia, bagi mereka yang tak berpeluang untuk menonton ataupun mengikuti siaran kita pada hari ini, bolehlah menonton www.tonton.com.my/wanitaharini ataupun /WHI. Ya, dan sebenarnya kami nak meninggalkan anda dengan tarian Ponggal sekali lagi. Sebagaimana kita tahu, masyarakat Hindu biasanya merayakan pesta menuai ataupun pesta Ponggal ini selama 4 hari. Bermula hari ini. Dan biasanya golongan wanita mereka akan mula sibuklah mengemas rumah dan juga menghias rumah dengan kolom. Banyak juga yang diketahui oleh Azizah. Sempat saya baca bagi tadi. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan kita juga nak membawakan besok kita akan kembali lagi dengan satu topik yang agak menarik juga, iaitu tentang jangkitan kuman di sekolah. Apa yang dimasukkan dengan jangkitan kuman di sekolah? Kalau nak tahu, anda saksikan wanita hari ini esok. Maklumlah sekarang ni kalau di sekolah, seorang je anak demam. Kalau pergi sekolah, habis berjangkit dengan kawan-kawan. Betul. Jadi kita nak tahu kepada ibu bapa penting untuk mereka ada ilmu tentang jangkitan kuman ni supaya mereka boleh mencegahnya. Dan kita akan bersama dengan doktor pakar esok, insyaAllah. Baiklah, kami nak tinggalkan anda dengan tarian Ponggal dan insyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
நம்ம இன்பம் என்பது கண்ணில் உள்ளது, கனவில் இல்லையடி.